Jadi memang mobil ini dipakai di Vietnam. Dan ini adalah mobil Jeep pertama yang mempergunakan sistem Terkeong. Nah untuk harga mobil ini sendiri dong om, spil dong om. Nah ini nih, terakhir sih sudah di sudah ditawar sampai 950. Sayangan Maje kemarin aku kan udah review mobil untuk perang dunia kedua Willis di Morotai nah hari ini aku mau ajak kesayangan Maje untuk review mobil pas perang Vietnam yuk kita lihat yuk nah kesayangan Maje hari ini aku ajak kesayangan Maje oh sebelum kita ketemu sama pakar dan suhunya langsung jangan lupa subscribe like dan komen YouTube channel aku, Maje Jennifer, biar aku tambah semangat untuk review konten-konten otomotif aku. Nah, sekarang kita ketemu sama pakar dan suhunya langsung. Yuk kita ketemu dengan Om Albert. Hei, halo. <laughs> apa kabar Om kabar Albert? Baik. Ketemu lagi kita ya Om Albert. Iya nih. Ini berdasarkan permintaan dari uh, para netizen kesayangan <laughs> Maja ini. Oh gitu. Kemarin review Willis kita di Morota itu bagus banget loh Om Albert. gitu ya? Wah, he -he, Banyak dan yang suka berarti. Banyak loh. yang suka. Karena mengenang sejarah ya. Mengenang sejarah. Yeah. Nah, hari ini aku sama Om Albert mau review apa nih sekarang Om Albert? Oh. Kendaraan. Wah, mobilnya Om Albert nih. Ini kendaraan Jeep Utility. Jeep Utility. Ya. Ya. Era perang Vietnam. Era perang Vietnam. Ya. Jadi abis perang dunia kedua itu kan kemarin keluar Willys ya Om. Ya. Sekarang uh, dan after perang dunia kedua itu perang Vietnam mereka pakainya Jeep Utility. Ya, betul, oh, Jeep Oke. Okay. Ini yang disebut the mud. Ya, MUTT. MUTT, betul. Oke. Nah ini juga punya Om Albert nih, punya yang keberapa banyak nih Om? <laughs> <laughs> Wah, ini setir ya, stir kiri. Tetap kiri. Tetap kiri. Ya, kalau Amerika tetap kiri. Tetap kiri ya, Om betul. ya. Iya ya. Wah, apa nih Om? Coba dong Om Albert jelasin lagi sama kita apa nih ke unikannya apa yang beda Jeep Willys Jeep utility apa Om yang beda Om? Oh gitu. Mm -mm. Jadi kalau Willys itu kan dia dari tahun 41 sampai uh, tahun 45 pada waktu perang. Oh, Oke, okay. 41 45 ya yeah. Willys ya. Untuk dari diproduksinya. Mm -hmm. Nah, untuk yang seri berikutnya kan berikutnya juga ada. Oke. Okay. Itu jadi dari tahun 48 terus sampai tahun 60 sampai bahkan sampai tahun 70-an itu pun masih ada. Mm -hmm cuman memang beberapa, beberapa kali ganti tipe-tipe okay. banyak varian Nah untuk yang ini ini kan dipakai pada saat perang Vietnam uh -huh. nah, jadi perang Vietnam itu dan ini langsung berubah drastis Oh gimana dibanding tuh? dengan Willys ya, ya uh -huh. jadi ini berubah drastis dan ini adalah mobil Jeep pertama yang mempergunakan sistem perkeong perkeong ya. oh, oke okay. jadi ya, ini ya. adalah nenek moyangnya Humvee. Nenek moyangnya hamfi yeah. Jadi ini uh, Om Albert cerita sejarahnya dulu nih kesayangan majelis. Sejarahnya, ya? Ya? sejarahnya dulu, jadi sejarahnya. Harus, harus tahu kita nih. harus tahu nih <laughs> sejarahnya. Uh -huh. Ya, yeah, jadi ini ini adalah nenek moyangnya hamfi mm -hmm. Jadi dia punya beberapa keunikan yang tidak ada dimiliki Jeep lain. Oh, oke, oke, oke. Salah satu yang saya bilang tadi dia sudah pakai suspensinya Perkeong. Perkeong, suspensinya. Terus mesinnya juga sudah waterproof. Oh iya. Dua puluh empat volt. Oke. Okay. Dan Uh, mobil ini sangat empuk, sangat empuk yuk. walaupun jeep ya, walaupun jeep karena dia mempergunakan sistem per keong perkeong itu. Iya, yeah. oke, okay. nanti kita cobain muter-muter ya. <laughs> boleh, boleh, boleh. <laughs> oke, okay, terus ya. Yeah. Ini mobil saya, ini adalah mobil tahun enam puluh lima, enam puluh Oke, jadi variannya. Uh, MUTT A1. MUTT A1. Yeah. Oke. Okay. A1. IC ya. IC. I Tapi tetap uh, tipe MUTT 151 Om. Betul, tetap 151 A1. A1. Betul. Oh, jadi ada 151 A2 juga ada. Ada A2. Dan Om Albert juga punya. Mau nggak kita review? Komen. <laughs> boleh, boleh, <laughs> Langsung boleh. ditodong ya. <laughs> jadi memang mobil ini dipakai di Vietnam. Vietnam. Oke. Okay. Ya, jadi dipakai di Vietnam. Uh -huh. Jadi dari tahun 65 sampai tahun 78 itu ada untuk ketahanan sendiri Om, Willy sama utility. Nah, ini beda beda peruntukannya sih memang. Oh, Jadi, okay. Amerika itu membuat mobil ini dia kan melihat situasi di medan perang. Oh, oke. Okay. Jadi, di Vietnam itu mungkin banyak rawa, rawa. mungkin jalannya juga kontur tanahnya ah, juga ah, berbeda. Jadi, makanya dia menciptakan beberapa varian oh i see oke okay, oh. oke okay. iya kita bahas dari mana dulu nih om albert boleh mm -mm. yang eh. saya bilang varian A1 ya oke okay, varian nah, A1 varian A1 ini dia bentuknya seperti ini mm -mm. jadi dia ada lampu uh, sennya di atas pakbor oke okay. bentuknya kecil terus lalu dia ada lagi ini oke okay, nah, itu... ini ini kalau kita bilangnya ini lampu kecil ya oh ini lampu kecil ya, nih om lampu kecil gitu oke okay. Dan ini seperti biasa ini black out, mm -hmm. nah, tapi tetap kalau untuk kelistrikannya semua 24 volt. Oh, okay. 24 volt, 24 volt. Nah, ini. Terus ini uh, yang saya bilang pernya, per keong, ya? nah, ini mm -hmm. per keong, dan ini ini adalah cantolan untuk mengikat pada saat diturunin pakai helikopter. Oh oke. Okay. Tapi dia nggak ada windmill-nya itu ya Om? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. ya? Jadi yes. kalau kalau utility ini sebenarnya tidak pakai wind. Oh, Originalnya okay. tidak pakai original wind. Ini. Kebetulan saya ini suka dengan yang original. original. Jadi ya seperti inilah seperti standarnya. Ini. gitu. Dia grill-nya horizontal gini ya Om? Betul, ya. grill-nya horizontal. Berbeda dengan Willys. Kalau dilihat-lihat cup-nya juga lebih lebar ya Om? Lebih lebar, lebih ukuran lebar. lebih lebar. Ini lampu kecil Sayang majeng. Nah kalau ini tetap apa nih Om? Itu tetep adalah sign. bridge plate. Bridge plate Oh ya. tetap ya? ya jadi plate, itu ya? kode kesatuan kode. sebenarnya oh, Oke okay. di velgnya juga kan dia ring pakai ring 16 nah ini juga buat pegangan ke helikopter Wow oke okay. itu jadi dia buat di sini kalau di turun pakai, helikopter. Tuh, uh, pakai ya. helikopter, jadi dia ada uh, pengait di sini, uh -huh. di sini, didop, di bumper, depan belakang itu ada. Oh iya, di belakang yeah. juga ada ya? Ada. Ini knopnya masih original semua nih Om? Semua original. Original. Bannya pakai ban apa Om? Saya ban pakai ban, uh, ini pakai cross country, uh -huh. jadi ukurannya 16700, uh -huh. tetap made in America juga. Tapi memang uh, originalnya juga pakai bannya apa Om? Iya, bannya seperti ini, jadi bannya tipenya NBCC. Oh, Oke. Okay. Kalau Wilis itu kan NDT. Uh -huh. nah, Kalau ini NDCC. Jadi dia bentuknya agak besar dan bentuknya agak bulat. Hmm. Jadi ban ini dipergunakan pada saat kalau dia musim salju pun nggak masalah. Oh, IC si peruntukannya gitu. juga. Iya tuh gitu ya. Oke, okay. ini kita lihat. Ini eh, tetap ya ada kampak mobil perang. Ada. Prang. Mobil militer tetap ada. Mobil militer tetap ya. ada. Terus, Terus nanti kita ada. lihat. Seperti ini juga kan karena tiang kanvasnya juga original. Ada part numbernya. Oh I see. Nah ini Om Albert nih mobilnya masih original nih Om. Original. 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 Semua. original. Tuh ada part numbernya kesayangan Maje ya. Kalau kemarin di Wilis juga kita lihat ada lambang-lambang ada Ford emboss ya. Embossnya. Emboss ya. Ford di sini ada nggak Om? Di sini karena ya. dia bukan Ford jadi dia jualnya cuma pakai part number. Oke. Okay. Itu Dia dia bukan bukan jenis Wilis kan, bukan jenis oh, GPW. Oke okay, oke. Okay, okay. Nah ini apa nih Om? Tetap jirigen bensin. Tetap ya? jirigen bensin. Ini Om Albert ada nggak bensin? Enggak ada. Enggak <laughs> ada. Tapi biasanya saya suka isi sedikit nah. supaya tidak karat. Oh, Oke, okay. tapi kalau om Albert lagi touring, jalan gitu, om pasti, bawa. Pasti, pasti bawa, pasti perlu. Iya, pasti. Jadi penuh. bensin tetap bawa di sini tetap atau bawa. bawa stok lagi di mobil lain? Bawa harus di mobilnya. Oh, Oke, okay. gitu. see. Nah, lampunya, ini mm -hmm. lampunya juga unik kalau yang jenis A1. Jadi dia modelnya seperti seperti ini. Nah, model kita bilangnya model tengkorak ya. Jadi ini Uh, juga dipakai sama jeep Willys, mm -hmm. sama. Tuh. Ini okay. uh, reflektor. Mm -hmm. nah, ini adalah soket untuk tarik anhang atau trailer. Oh oke, okay. tetap ya ada. Tetap ya. ada. Soket untuk tarik anhang. Ya. Tapi kita lihat lucu nih kenalpotnya. Bukannya uh, apa namanya utility kenalpotnya tuh ke atas Om Albert? Ya, jadi uh -uh. peruntukannya lagi saya bilang. Uh -uh. Kalau mungkin dia harus uh, masuk air. Uh -uh otomatis knalpotnya dia akan desain untuk di atas. Nah, yang ini tipe ini? Tipe ini juga ada yang ada yang di ada atas, yang atas, ada yang di bawah. Oh. Jadi saya memang karena saya tidak pakai untuk untuk uh, jalan di air uh -huh. atau banjir-banjiran enggak. Jadi saya standar aja. Standar aja iya. begini. Oh iya, tapi benar kan ya Omia Om yang mereka ada yang kenalpotnya peruntukannya supaya bisa lewatin air sampai kenalpotnya lebih tinggi dari Betul body mobilnya Betul. ya. Jadi biasanya kalau kenal poti tinggi di depan itu ada snorkel, ada pipa snorkel. Oh, Oke, okay, I see. Yeah. Nah, terus kita ke belakang sini. Ya, ini yeah, tetap. Ini, ini uh, towing, jadi buat buat narik trailer uh -huh. atau buat narik bantuan. Uh -huh. Nah Ini bannya kan cross country. Cross country, wow. Yeah, cross jadi bannya country. satunya berapa nih Om Albert? Bannya uh -huh. mungkin sekarang sampai sini, sekarang ya. Uh -huh. Itu sekitar mungkin sekitar delapan juta setengahan satu, satu ban delapan delapan juta satu. dikali empat tambah uh, ban serep. Jadi kali lima, kali lima dapat mobil satu, <laughs> dapat mobil lagi satu. Iya, maka ini wow. ban ini memang unik, jadi memang kebetulan tidak ada di sini. Jadi memang okay. ban ini harus kita inden. Oke okay, om, ini apa nih om? Nah, nah, dari tadi aku mau lihat kok kayak uh, ini oh. adalah antena. Oh antena. Ya, jadi antena, jadi antena, jadi bagian dari alat komunikasi Kasian. pada saat perang. Oke. Okay. Kebetulan juga saya ada unitnya dan Wah. ini berfungsi. Oke. Okay. Ini Om Albert dapat dari mana Om unitnya? Unitnya ah. ini uh -uh. kebetulan memang barang-barang langka ini kan butuh kesabaran. Oke. Okay. Jadi dapatnya juga dari teman-teman juga. Komunitas, komunitas lah teman-teman. Ya, komunitas, ya. komunitas ya. Jadi ya. memang uh, kita bilangnya. Rare item ya. Masih kita di posisi di belakang. Oke. Okay. Ini kalau diperhatikan posisi ban belakangnya dia masuk ke dalam. Oh iyalah bener. Uh -uh. Ya <laughs> masuk iya, ke dalam. Ya? Jadi kalau saat ada beban di belakang dia baru rata. Ini oh. varian A1. Oke, okay, see. kesayangan maje ya. Iya. Yeah. Kalau kita lihat itu benar-benar bagian belakangnya kayak masuk gitu ya, Om ya kayak Betul. rata ya. Betul. By the way, ini chassisnya apa Om? Dia tidak pakai chassis. Dia nggak pakai chassis, ya, yang disebut monok monokok. Oh iya monokok iya. ya. Uh. Jadi dia bodinya itu ya sasisnya dia. Bodinya itu ya chassisnya dia. Seperti jadi sedan. Dia... Oh oke. Okay. Seperti sedan, jadi dia tidak ada sasis. A satu, uh -huh. dia masih memakai wipernya pakai angin. Oh oke. Okay. Ya, ini masih pakai angin, jadi bisa manual tangan juga. Beda dengan varian A 2 Oke. Okay. Kalau A 2 itu dia sudah sistem elektrik. Uh -huh. Oh, A 2 udah elektrik. Sudah elektrik, jadi okay. sudah sudah pembaharuan. Oke okay, oke. Okay. Nah, jadi ini A satu ini masih karena pertama kali yang diciptakan di pasti setiap mobil itu kan ada plus minusnya. Uh -huh. Nah nanti okay. generasi A 2 generasi untuk lebih penyempurnaan. Yeah. Mobil bisa lebih praktis dengan yeah. elektrik, yeah. yeah. wiper okay. elektrik seperti seperti itulah. Oke, okay. jadi ini kalau dia mau wiper dia begini nih om, yeah. sendiri. Sendiri. Prajurit soldier sendiri nih ya yeah. begini om. Iya. Begitu. Di sana juga disana ada, disana karena dia pakai sistem pakai keran angin. Uh -huh. Jadi nanti kalau kita buka anginnya, mesin hidup, dia jalan. Nah, jadi ini juga bisa dilipat juga ya Om ya? Bisa. Jadi tetap uh, konsepnya mobil militer itu adalah dia tetap harus bisa di, uh, dibuka. dibuka. Atau saya bilang ya direbahkan kacanya. Direbahkan. Pensilnya itu bisa bisa di, direbahin. Tapi ini nggak ada tempat senjata ya Om Albert? Dia harusnya adanya di sini di okay. bagian dashboard. Berbeda dengan kalau Wilis di... Kan? Panjang Bencilnya. tuh ya? Iya, uh -um. nah dia enggak. Dia enggak. Dia enggak Aku bedanya. tadi pikir ini tempat senjata. <laughs> Ternyata untuk anginnya ya, wiper. Iya, untuk, untuk ya? wiper. Oh, nah, oke. Okay. ini adalah aki. Tempat oh, aki. Tempat akinya di sini? Ya, ini tempat akinya di sini. Uh -huh. Akinya dua. Aki dua? Iya. Tipe apa om aki? Uh -huh. Apa aja? Apa aja. Yang penting dia, uh, kalau saya pakai kan 65 ampere. Uh -huh. Tapi pakai dua. Pakai dua Pakai dua unit. Ampere. Karena kan dia 24 volt. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hmm. Aki-nya di bawah situ. Jadi kalau mau bongkar aki, oh udah dong. Ya, tinggal buka. Tinggal buka. Uh -uh. Ini buka kursi. Ini oh, buka iya. ini. Oh so iya. Sesimpel itu ya. Simpel. Sesimpel so yeah. itu. Yeah. Nah, kesayangan Maja pasti penasaran kan mau Om Albert jelasin mesinnya. nah, <laughs> uh, ayo Om Albert sebelum kita masuk ke dalam nih duduk nyobain sama Om Albert, kita lihat mesinnya dulu yuk Om oh, Albert. Mesinnya gimana? Oh, pengen o? lihat mesinnya nih. Ya pengen oh, dong. Gitu. Kesayan Maja okay. justru penasaran di situ. Nah, gimana om Albert mesinnya? Oke, jadi mesinnya ini dia 4 silinder. 4 silinder. Ya, 4 silinder dan 2200 cc. Oh, oke. Okay. Uh -uh. nah, jadi dia, yang saya bilang mesinnya waterproof. Itu karena sistem elektrikalnya itu sudah disembunyiin semua nih. Delco-nya ada di sini. Hmm, oke. Okay. Nah, jadi ini, ini waterproof semua. Waterproof semua. Iya. Waterproof semua dan dia masih pakai cat-out. Untuk mengatur arus listrik. Cat out. Ya. Uh -huh. Ini untuk untuk mengatur arus listrik, meskipun pakai dinamo. Oke. Okay. Ada dinamo amper gitu. Cuma kan kalau generasi sekarang itu sudah pakai sistem IC. Oke. Okay. Nah, termasuk yang varian A 2 Oke. Okay. Nah itu sudah berubah lagi. Sudah berubah lagi. Mesinnya? Sudah berubah lagi, betul. Hmm. Ini adalah bagian dari filter udara. Oke. Okay. Filter udara ini berfungsi untuk uh, dia hisap udara untuk masuk ke karburator. Uh -huh. Nah, kalau oke. yang saya bilang tadi, yang Jen bilang suka ada knalpot di belakang, Oke ini kan suka ada snorkel. Iya. Nah itu berhubungannya ke sini. Oh oke. Okay. Itu. Jadi dia untuk untuk uh, apa namanya di sini ada pipa lagi, uh -huh. ada fleksibel selang ya. sini ya snorkelnya buat masuk ke dalam karburator hmm. untuk hisap udaranya itu. Oke okay, I see. Mesinnya gimana Om? Mesinnya ini enggak sih rewel nggak sih Om? Enggak. Jadi mesin-mesin mobil militer itu sebenarnya tidak rewel. Asal dikerjakannya dengan benar. Oke. Okay. Dan karena mobil ini kan sudah cukup lama ya. Memang tidak setua Wilis. Tapi kan meskipun dia lebih muda dari Wilis, kategori tetap sudah cukup 70 tahunan dong Om ya berarti. Kurang lebih ya, eh, kurang eh. Iya. 60-an. 60-an berarti kurang lebih sekitar 60 tahunan. 60 tahunan. Ya, berarti mm -hmm. otomatis kan perlakuan perlakuan yang kita bikin itu kan berbeda dengan mobil-mobil sekarang. Oke. Okay. Nah, nah, apa ya. tuh Om tips-tipsnya? Perlakuannya harus gimana Om Albert menurut Om Albert? Kalau menurut saya, tetap kalau kita naik mobil tua, mm heeh. -hmm kita harus ngikutin maunya mobil. Oh, oke okay. bukan mobil maunya kita. oke okay. ya. jadi lebih ngikutin maunya mobil jangan ngikutin maunya kita gitu ya, ya om ya. Iya, betul. oh ya ini uh, di Indonesia sendiri banyak nggak om unitnya? di Indonesia sendiri saya langka, sih tidak tahu om. pasti ya jumlahnya uh -huh. ya karena karena uh, ada yang sudah hancur uh -huh. itu ada yang sudah di gitu jadi macam-macam lah tapi memang uh, jumlahnya ini bisa dibilang sangat langka lah. Langka ya. ya terbatas. Okay, terbatas ya. Terbatas. Nah, kalau yang dulu kan Willis Om Albert dapat ada kisahnya tuh. Mm -hmm. nah, kalau yang ini gimana Om? Om Albert dapat dari kapan ini? Utility dan dapat dari mana? Ini saya dapat dari teman. Oke. Okay. Kebetulan mobil ini dapat eh, posisinya memang posisi aman. Uh -huh. oh. Kenapa saya bilang aman? Dia tidak di luar. Uh -huh. Tapi dia berada di dalam. Uh -huh persisnya dari bawah di bawah basement. Oh, Oke. Okay. Jadi Yaitu. posisi aman. Posisi aman. Posisi terawat aman. ya Om, udah terawat. Posisi memang udah terawat. Terawat. Posisi okay. udah terawat. Jadi tinggal saya menyempurnakan. Uh -uh. Jadi tetap saya saya bangun lagi, ulang lagi, mesin saya peretelin lagi semua. Uh -huh. Ya Wah. seperti ini akhirnya. Aku juga penasaran ya Om, kalau Willis kan masuk waktu itu ke Morotai karena Morotai jadi apa? pusat pendaratannya tentara Amerika kan. Yeah. Nah, kalau utility masuk ke Indonesia gimana Om Albert? Masuk ke Indonesia uh -uh. itu uh, sejarah yang saya tahu ya. Yeah. Yang sejarah yang saya tahu uh -uh. ini adalah seben, sebenarnya adalah ibah dari Amerika. Oh, oke. Okay. Diibahkan okay. dari Amerika pada waktu ada perjanjian tertentu lah uh -huh. antara kedua belah negara. Yang oh, setahu saya itu. Setahu ya. Oke ya. oke. Okay, okay. Cuma memang unit itu nggak banyak. Terbatas. Terbatas. Sangat tadi. terbatas. Setirnya juga cukup Setir? unik. Masih original juga, original nih. ini saklar sen. Mm -mm. oh ini sen nih ya, ini saklar sen. Loh, jadi... gimana nih? Om, sen om, oke, okay. oke, okay, kita nyalain ya kesayangan maju ya. Nah, ini, Ter oh oke, okay. ini sennya. Sennya sesimpel ya sesimpel ya, sesimpel ini. terus nyalain juga di sini ini, aja. Om. Ini on off, on off ya, saklar, saklar on off, dan dia tidak pakai kunci. Nah, baru mau ngomong jadi nggak pakai kunci ya, jadi ini jangan taruh di luar rumah. <laughs> Jangan taruh nggak di dalam garasi. Serius dia nggak pakai kunci. Nyalain tinggal di sini ya, aja. Tinggal on. Mm -mm. Dan starter itu diinjak. Oke, oh, okay. starter diinjak. Ya, Oke. Okay. Starter diinjak. Dan ini adalah saklar lampu. Mm -hmm. Jadi ini saklar lampu ini fungsinya banyak. Ada untuk lampu besar. Oke. Okay. Ada untuk lampu blackout, out. Mm -hmm. Ada untuk lampu di dashboard. Okay. Jadi dashboard ini terpisah semua lampunya, okay. bisa dinyalain, bisa dimatiin. Kita bayangkan ini di hutan seperti ini. Iya loh. Terus ya. jam 12 malam itu kan gelap gulita. Gelap banget dah. begitu nyala satu ketahuan. Ya, nyala kecil aja lampu, uh -uh. itu pasti tahu. Ya, nah, biar, seperti biar. itu. I see. Dan nah. ini adalah uh, tongkat four wheelnya. Four wheelnya. Jadi okay. mobil ini tetap empat kali empat. Empat kali empat ya. Transmisinya tetap normal om? Transmisinya ini dia 4 speed, 4 maju, speed. maju satu uh -huh. mundur. Oh, Oke. Okay. Beda dengan Willys. Oke. Okay. Kalau Willys kan 3 speed. 3 speed ya. Satu mundur. Nah, ini 4 speed. 4 speed. Ya. Ini masih fungsi semua nih, Om. Masih semua. Masih fungsi semua. Bensinnya apa Om Albert ini? Saya pakai yang pertama. Pertama. Iya. Isi full berapa? 55 liter. 55 <laughs> liter yeah. isi fullnya 55 liter. Yeah. Itu bisa jalan berapa jauh tuh Om Albert? Tergantung kita injek gasnya. Oh, Oke, okay. tetap tergantung yang bawa mobil ya, Betul. ya. Tergantung kita. Kalau memang nggak pinter ya boros juga boros ya, Boros juga, betul. Ini klakson? Klakson. Ini klakson. <laughs> ini diganti nggak, Om, suara klaksonnya? Nggak. Kita stand, coba lagi. Stand. Nggak. Nggak diganti? Ini nggak. normalnya begini? Standarnya seperti itu. Standarnya begini. Terus ini rem tangannya. Oke, okay, rem tangan. Rem tangan. Manual. Manual, terus... Mau coba hidupin mesinnya? Mau coba hidupin mesinnya? Nah, mesinnya. Ini di bawah tapi di bawah joknya Om Albert ada apa Om? Ini tanki. Ini tanki. Oh ini tanki. Nah, nah tanki. yang bunyi itu uh -uh. itu adalah rotak, rotak bensin. Oke. Okay. Untuk uh, mem, apa menyedot bensin? Menyedot bensin. Oh ice. Dia sudah pakai sistem rotak. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya dan rotak itu ada di dalam tanki. Ini aku duduk di sini ya, kesayangan Maje, Satu kabin dalamnya tuh memang lebih luas dari Wilis, ya Om? Ya, ya, lebih luas, lebih, lebih lebar, lebih luas lebih dari Wilis. Ke belakang juga lebih besar lebih nih, Lebih besar betul. Jadi uniknya lagi, uh -uh. mobil ini bisa dipakai untuk ngelas. Nah, untuk ngelas juga ya, ya. karena kan dia 24 puluh empat volt. Uh -huh. Setrumnya sudah besar, apinya sudah besar, jadi bisa dipergunakan untuk ngelas. ngelas nah iya. itu kalau pada saat perang mobilnya atau ada barang-barangnya kenapa-napa mereka bisa ngelas gitu iya. ya om ya tuh kesayangan Maji. ini apa nih om ini adalah pin pin untuk ah. kursi ya oh, jadi okay. jadi fungsinya untuk kunci kursi untuk kursi kunci betul oh jadi nggak gampang. oh iya i see ya ampun dan ini original om original dan itu barang sangat langka <laughs> kesayangan aja coba kalau nemu ini di jalan diapain ah udahlah besi apalah ini ya ampun ternyata ininya juga iya. seoriginal itu om betul dan om Albert ini memang udah ada pas dapet uh, kebetulan YouTube sudah ini. ada kebetulan sudah ada jadi memang ada yang hilang juga om banyak rata-rata hilang oh rata-rata hilang rata-rata hilang mungkin oh. karena orang tidak tahu oke okay. oh sebenarnya dia dilas Ya, yang di sebelah kiri sini dia dilas ya supaya nggak ya, copot-copot. Jadi dia. kenapa setiap pin-pin mm -hmm. seperti ini itu ada rantai? Mm -hmm. Jadi tujuannya supaya tidak terlepas. terlepas. Nah ini juga ada pinnya. Wow. Jadi ini tahu nih jenis apa nih? Iya ini apa nih Om? Nah ini adalah tiang kanvas. Oh, oke. Okay. Jadi tetap mobil Jadi, itu tetap ada kanvas. bisa Betul. ada kanvasnya. Yeah. Oh, dan ini ternyata kanvasnya nih di bawah ya. Ya, yeah, kanvasnya. Kanvasnya pun original. Kanvasnya pun ori serius, Om? Iya, yeah, original. 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 Tapi kalau ini apa nih, Om? Ini buatan apa? Om Albert udah buat lagi ininya. Ini sudah hmm. sebagian sudah ada yang di, uh, repro ya. Direproduksi yeah. lagi. Oke. Okay tapi ya kesayangan maji coba aku ngebayangin ini pin kalau hilang langkanya katanya bukan main coba kalau kita ketemu ini di jalan udah iya. apa nih udah baik dikira anting kali itu ya <laughs> anting juga gak seberat ini om tapi ternyata langka yuk kita om albert nggak tahu ya tapi <laughs> aku merasa gagah loh kesayangan maji ada di atas sini ini juga saya bilang Mantap. unik dan ini cukup langka ini adalah uh, pada saat kacanya direbahkan, uh -huh. ini adalah penahan untuk tidak kena oh, ke, ke, bodinya. ke bodinya, betul. Ini juga original Om? Original. Wow, dan ada juga beberapa mobil yang hilang juga? Rata-rata hilang. Rata-rata hilang. Kita dapat, aku menyajikan untuk Sayangan Maji versi terlengkapnya. <laughs> Jadi ada, susah nggak Om Albert buka kapnya? Oh Kita bisa. coba yuk. Nah ini kita tarik ini dulu bisa bisa kayaknya hahaha oke. Oke. oke ini kabelnya nggak apa-apa nih om kenapa kabelnya nanti Dibukkan. dia ini pasti harus Om meniput. Albert jarang buka nih. Jarang dibuka ini. Jarang dibuka, kesayangan Maje. Nah. Wah, sekalian mumpung dibuka, kita foto gimana di sini. <laughs> Wah, pasti jarang dibuka nih Om Albert ya? Jarang. Jarang, jarang kalau Willy sering ya? Willy sering. Jadi mobil militer hmm. itu harus bisa... Harus bisa? Harus bisa, Winslet itu bisa direbah. Kenapa nah. sih Om Albert? Intinya kenapa? Uh -uh. Kan namanya adalah, MUTT itu adalah... Military, military. Utility Tactical, Tactical. Truck. Okay. Nah, jadi... Kendaraan ini adalah kendaraan taktis. Jadi kalau perasaan perang dia harus siap. Hmm. Oh oke okay. ya ya. Kan nggak mungkin ya. kalau ada ada windshield uh -uh. Mau repot tembang? dia, uh. iya. Jadi se -praktis mungkin sepraktis mungkin dibikin. mungkin. Okay. Jadi antara utility dan Wilis punya kelebihan dan kekurangan. Nah baru mau nanyain masih. Om Albert. Jadi kita udah review Wilis, kita udah review utility. Mm -hmm. Om Albert sendiri gimana? Om menurut Om Albert pilih yang mana? Uh -um. Pilihan yang sulit sebenarnya. Menurut Om Albert gimana? Yang saya bilang tadi ini pilihan yang sulit. Nah, tapi kalau untuk memilih, kan saya harus bisa memilih. Ya. Saya tetap pilih Willis. Tetap pilih Willis? Tetap pilih Willis. Kenapa Om? Karena kebetulan Willis yang saya peroleh itu mempunyai nilai sejarah yang... Mungkin saya pernah cerita sama Jane. Ya. Panjang. Oke. Ceritanya panjang. Dan itu... Banyak cerita-cerita yang... Unik lah. Mm -hmm. Dan okay. kebetulan juga dari bodinya original. Nah untuk harga mobil ini sendiri dong Om. Spill dong Om. Aduh. Nah ini. <laughs> nih. Kalau Willis Om Albert kemarin ditawar sampai 1,8 M. Nggak mau dilepas loh. <laughs> <laughs> kalau ini Om gimana? Ini agak repot saya bilangnya juga ini. <laughs> Karena kalau masalah harga itu kan relatif ya. Oke. Okay. Relatif gitu. Jadi kembali lagi ke selera orang. Mm -hmm. Kembali lagi ke selera orang yang mungkin pengen memiliki okay. dia mempunyai mempunyai apa uh, history tersendiri okay. gitu memang sempat ada yang menyebutkan uh -huh. gitu cuman ya saya senyum senyum aja jadi berapa om menyebutkannya penasaran nih kayaknya. penasaran berapa om spill dong sedikit gitu ya uh -uh. terakhir sih sudah di sudah di tawar sampai 950. Wah, wow, 950. Ya. Cuman ya saya senyum-senyum aja Nih, lah bisa. gitu. Belum, masih belum ya Om ya. Kayaknya enggak. <laughs> jadi sebenarnya tergantung ketemu uh, pasnya aja ya Om betul, ya. Betul, betul. Ya. Jadi kalau mobil tua ini kadang-kadang susah ya kita bicara harga itu karena kan yang dinilai bukan dengan uang sebenarnya. Iya. Om Albert jadi udah ada berapa banyak di garasi Bird Garage? Ada beberapa Banyak lah. Pesanin aja, komen dong penasaran nggak? Kita datengin nya Om Albert yuk. Kita lihat semua Om Albert mesin-mesin dan segala macam komen ya. Nah, Om Albert, aku tuh dari tadi penasaran. Ini apa sih Om Albert titik-titik begini? Kayak oh. bekas peluru. Apa sih Om Albert? Tapi... Jadi ini uh -huh. adalah titik-titik las. Oke. Okay. Jadi di dalam ini ada tulang. Uh -huh. Tulangnya itu jadi ngelasnya kita bilangnya ngelasin ngelas titik. Oke. Okay. Jadi itu oh. nanti dibor, nanti uh -huh. dia langsung di las seperti ini. Jadi kayak sistem sekarang bilangnya sistem pakai argon. Oh, I see. Ya. Oh, gitu. Ini harus kelihatan. Uh -huh. Kenapa ke, Tom? Originalnya di situ. Originalnya di situ. Jadi ini nggak boleh hilang ini ibaratnya mungkin kita bilang lesung pipit lah. Lesung pipitnya Nggak nah, boleh hilang itu. Lesung pipitnya utility di sini ternyata <laughs> jeep utility. Nah, jadi jeep ini juga yang tadi Om Albert bilang ya waterproof ya, Om ya betul. Jadi jeep ini sampai semana Om, bisa tetap jalan di air. Oh, uh -uh. dia sampai ketutup kap mesinnya pun masih jalan. Wow, masih bisa jalan di air uh -huh. karena ini kan uh, elektrikalnya itu sudah waterproof. Oke, okay. tapi jadi memang sampai. Sampai setir segini pun masih bisa jalan di air masih ya? Masih bisa jalan. Masih oh. bisa jalan. Okay. Dengan catatan semua masih berfungsi dengan normal ya. Oke. Okay. namanya berfungsi dengan normal uh -huh. gitu. Jadi uh -huh. memang asal mulanya mobil ini adalah waterproof. Asal mulanya waterproof. Ya, tapi karena sudah termakan usia kan kadang-kadang sudah ada yang korosi. Oh, sudah ada okay. yang perlu diperbaiki. Okay, okay. Nah itu uh -huh. kalau masih original bawa... Mobil itu masih bisa. Memang pa, memang udah bisa. begitu di ya. ininya ya Om dibuat ya dibuatnya. Sudah sudah dirubah-rubah. Nah, mungkin sudah ini. sudah berbeda. Nah, sekarang kita mau cobain ya. Yuk, let's okay. go. Let's go. Nah, Om Albert, Tapi ini lumayan empuk juga ya, Om Albert, Suspensinya gimana, Om Albert? Iya, uh. jelas suspensinya kayak mobil sedan. That's oh, okay. Ya, dibanding mobil Wilis, uh -huh. ini jau, jujur jauh lebih empuk. Jauh lebih empuk yeah. ya? Ya dari tadi kita udah muter-muter. Aku waktu itu uh, Wilis naik Wilis di Morotai. Hmm. Ini jauh lebih empuk ya, Om ya? Beda kan perbandingannya terasa ya? Beda perbandingannya terasa. Uh -huh. Jadi di sini ini memang karena dia mau pakai sistem. Perkeong itu Perkeong ya. Perkeong tadi iya. itu ya. Nah sambil kita muter-muter nih Om Albert ada nggak iya. tips-tips untuk kesayangan majid sama yang nonton YouTube ini dari Om Albert pakar dan ahli Jeep. Waduh. <laughs> <laughs> Apa Om Albert? <laughs> tipsnya, tipsnya itu sebenarnya simpel aja kalau kalau kita pengen punya naik, uh, pengen punya Jeep tua huh? atau Jeep klasik. Pertama, kita harus benar-benar tahu dulu nih asal-usulnya mobil ini peruntukan untuk apa. Oke. Okay. Karena jangan sampai nanti kita punya, kita uh, bisa miliki, kok mobilnya seperti ini gitu loh. Oh, okay. Padahal mobil ini kan peruntukannya kita tidak tahu. Aha, makanya aha. saya bilang harus tahu dulu. Harus tahu, harus dulu. tahu dulu peruntukan untuk apa. Oke. Okay. Kalau kita naik mobil Jeep tua, kita harus ngikutin maunya dia. Oke. Okay simpel sih sebenarnya. Simpel nah, sebenarnya. simpel simpel aja. Dan satu lagi. Oke, okay, apa tuh, Om? Kalau spare part uh -huh. itu disarankan harus pakai yang original. Original. Ya, karena memang jauh lebih kuat dibanding yang mungkin yang merek lain merek lah. Lain. Iya. Tapi Om, sekarang kan yang jadi problem kadang-kadang orang yang, yang belum tentu tahu ini original apa enggak sih? Ini asli apa enggak sih? Oh, Gimana, gitu. Om? Uh -uh. Uh, ketahuan kok dari mungkin dari packagingnya, oh, okay. dari bentuknya dan ada merek-merek tertentu. Uh -uh. Jadi kita harus tahu mobil ini yang dipergunakan ini mereknya apa, mereknya apa? itu sudah pasti sih, oh. sudah pasti original. Oke okay, oke. Okay. Nah tuh tips-tipsnya dari Om Albert. Ada lagi Om? Ya yeah, petua kehidupan. <laughs> Banyak kalau petualang kehidupannya. Banyak, yang penting pokoknya selalu bersyukur dan selalu nikmatin hidup. Tuh, gitu. selalu bersyukur dan nikmatin hidup, kesayangan <laughs> Maji. Bener banget setuju tos dulu Om. Oh, Oke. Okay. <laughs> nah, kesayangan Maji, jangan lupa uh, subscribe, komen, like, dan share. Juga mau tanya apa sama Om Albert? Tulis di kolom komen. Nanti aku tagi Om Albert untuk jawab ya Om Albert ya. Oke, okay, siap. <laughs> Oke, okay, aku sekarang mau lanjut muter-muter nih -muter kesayangan Maji. Enak banget kayak begini. Kita mau masuk-masuk dalam hutan lagi mau menikmati hidup seperti Om <laughs> Albert bilang. Oke, okay, kesayangan Maji, ketemu lagi di next thank you albert thank, thank, so ya. okay. thank you so much thank you so much